Okay. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, seperti biasanya ini aku mau ke pasar ya teman-teman. Lagi ada drama-drama gitu deh, pokoknya sama nenek. Nah, gimana keseruannya ikuti video aku ya teman-teman. Ini lip guys, sampai tiga demen tak kayak ini topi biasanya gak gelam gimau gelam tong tong aku liko le sip siu siu mah. Nah, kembali muncul ya cahaya mai ab yuk guys, mbahku jerene aman iki ya wis lah. Bingung mau masak apa itu? Masak yang bisa disisain buat besok, besok kan hari Minggu. Ciro. Empat. Mau masak ini ya? Jadi ini aku beli kaki bebek sama kaki ayam ya teman-teman. Kalau kaki bebeknya diungkep nanti malam, terus disisain buat besok hari Minggu buat dimakan nenek ya hari Minggu. Kalau kaki ayamnya untuk nanti siang. Leng si tanah. Enggak apa ngoceng ya? Jadi saya cek kayak gak leh. Jadi saya cek kayak gak. Ame. Iya nggak? Ayo, untung gak sih, nah? Jadi yuk, itu mah ya jam kan, yuk. Kita di sini, mantap. Siasa, man. Tangjang. Siasa, man. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Hai Maya. Hoa. Baru aja pulang dari pasar. Lupa nggak beli tisu. Tisu meja tadi. Kang Acan. Apa aja ini kok, Songsin? Meh, cinta. Lai tu mung yong sao ke la, jin ga guan na. Tiu yi ya.
Jadi hari ini tuh belanjanya titik titik banget, kaki bebek sama kaki ayam. Nanti kaki ayam mau nanti pagi dimasak, kaki bebeknya malam dimasak. Telur asin, karena di kulkas ada sayur akar teratai mau diungkep sama kaki bebek. Jadi aku tapi mau turun dulu beli tisu nenekku. Kan yula lawan teh. Jadi ini jamurnya mau diungkep sama kaki bebek. Jadi untuk nanti malam sama besok ya. Jadi ini aku rendam dulu jamurnya. Cabenya aku masukin pas mau angkat ya teman-teman, soalnya nenek gak suka pedes. Nah ini aku masak joisam, sayur sawi, ikannya ikan kemarin. Dan ini sayur lodehku kemarin teman-teman, masih enak banget malahan ini kalau blenderang. Nah jadi aku tadi masak kaki ayam ini nasi sayur lodehku kemarin. Masih ada ikan satu, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ikan yang dua itu sisa nenek, yang satu sisa aku. Jadi aku makan teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman teman-teman. Ayo rodeh aku ndek wingi sih. Enak kok. Tempe, tahu, lanjutin makan kaki ayam guys. Soalnya kalau kaki ayam itu nggak pakai sumpit itu susah untuk dibuat makannya. Jadi harus pakai sumpit bismillah.
Enak ya. Habis guys. Makan kuah kah?